Eis. Saya mau ambil bungkusan. Jumpa lagi kita di dalam channel saya. Oke, jadi hari saya mau masak ikan lampam Jawa di dalam daun pisang ini. Ya, sekarang ini saya lembutkan dulu ini daun pisang supaya senang nanti dilipat-lipat. Ini ada dua ekor ikan lampam Jawa. Ini nanti saya akan steam di dalam daun pisang. Nah, ini dia. Oke. Sekarang ini saya buang dulu dia punya perut. Ya. Dan juga saya ada ini. Ini terong. Oke, ini sisik, jangan dibuang ya. Kita hiris macam gini saja untuk memasukkan dia punya rempah. Sebelah pun sama juga, begini. Oke, macam gini saja ya. Ini dia ikan lampam Jawa tadi yang saya sudah bersihkan dan juga saya sudah hiris di sini. Sisik dia jangan buang ya, sebab sisik dia ada manis ya. Cuma hiris di sini saja untuk masukkan dia punya rempah ya. Oke. Antara bahan yang saya gunakan di sini ya. Limau, pengkantan, cili hijau dan juga merah. Jangan potonglah ini cili hijau. Kita nanti boleh makan macam tu je. Dan juga ini kiup ayam Maggi ya. Serai. Ini air limau yang sudah diperah tadi. Masukkan. Dan juga ini jangan lupa saus ikan. Ini memang bagus ya untuk kamu orang kalau mau steam ikan, masak ikan ya. Ini dia saus ikan. Harus guna ini ya. Oke. Okay. Saya gaulkan. Ini penyediaan dia simpel saja ya. Ini serai harus letak di dalam ya, dalam perut ikan ni untuk mengurangkan dia punya bau ya ikan ini. Oke, sudah siap digaul semua bahan tadi. Sekarang nih saya akan bungkus ikan lampam nih dengan daun pisang ya.
Oke, kita bungkus ini dengan kemas ya. Ya, pastikan ya sebelum kamu guna ini daun pisang. Ini daun pisang harus dilayukan dulu lah dengan api ya. Supaya senang nanti mau lipat macam gini. Pastikan kamu orang ada pengepit macam ni supaya kita senang mau bakar ikan menggunakan daun pisang. Kerana kalau kita guna ini dia akan kemas lah. Kita punya daun pisang tidak apa ni terpisah lah, tidak pecah dia macam gini. Okey. Ini dia sekarang siap untuk dibakar ke lampam tadi. Mari. Ini dia tadi yang ditunggu-tunggu sudah masak. Oke, mari kita buka tengok hasilnya ya. Ikan lampam Jawa. Steam di dalam daun pisang. Nah, itu dia. Tengok tu hasilnya. Wah. Okay guys, kita orang sudah kelaparan, ya. Mari makan ya. Ini turun tadi. Isi ikan dia mantap guys, tengok, wow, lembut. Isi dia putih. Memang manis. Ini dia ikan fresh.
sambalnya. Ini kepala deh guys. Wih, lembutnya sampai boleh cabut tulang. Sini. Sedap tak? Sedap. Sedap mata cili. Di dalam ada otak nih. Memang manis sih deh guys. Pasal ini ikan baru dapat. Mantap. Ikan betul-betul manis guys. Tambah lagi ada serai di sini. Dengan ini terong bakar. Memang menyelerakan. Ini nak cili kan? Kau nak? Ini cili? Kau nak? Memang manis guys. Jangan lupa like, komen dan subscribe, okay?
sedap guys. Licin ini nasi. Ya, humbut. Ini humbut kentang. Dia makan.